Kita dalam perjalanan ke Kampung Bantal menggunakan kereta 4-wheel drive. Dulu kita pernah try masuk menggunakan kereta sedan tapi susah sebab jalan banyak lubang dan berbatu. And you fly. Sleep. Okay. Perjalanan dari Kuala Tahan ke Kampung Bantal mengambil masa kira-kira 30 minit. Kita perlu naik bot untuk ke Kampung Bantal yang berada di seberang. Okay, ya. Jom. Kalau waktu petang boleh nampak ramai budak-budak Kampung Bantal akan berenang di sungai ini. Wait. Kalau kita perasan, kedai-kedai dan rumah di sini bawahnya semua ada tong. Rumah dan kedai juga ada banyak tali yang diikat pada tiang dan pokok. Sebab kampung ini selalu akan dilanda banjir ketika bulan 12. Di Kampung Bantal ini juga terdapat banyak kerbau-kerbau yang berkeliaran di seluruh kampung. Kita singgah di kedai makan ini untuk makan tengah hari. Oh, dah habis. Durian. What is this, Jen? Huh? What is this? Pepoya. Okay, I want to catch. Hiya. Say good. Yeah. Acik, eat, acik. Mm. Eat, delicious. Kesihatan, kesihatan, Good. Mama can eat or not? Can? I want Mama. It's rambutan. Rambutan. Hello. Buffalo. Buffalo. Nasi. Hello.
Hampir setiap rumah ada pokok durian. Kebetulan pula sekarang ni musim durian. Kalau pandang atas je memang akan nampak durian je. Ni kita singgah dekat rumah ketua kampung Bantal. Ahli keluarga beliau menjamu kita dengan pulut durian, dengan durian kampung yang ditanam sendiri. Azri bonda mana tanya? Ada di bawah tu melayan. Di rumah mana? Sini kita tadi. Kita tak tahu lah. Bukan layan bawah tu. Dah. Ini adalah orang-orang yang digunakan untuk menghalau binatang perosak. Pada tali ini akan diikat beberapa tong besi yang berada di atas pokok. Tujuannya adalah untuk menghalau tupai dan monyet. Eh, makan rambutan. Nampak ada motor lah. Tapi adik mana? Pinjam motor sekejap. Boleh? Sini ya? JT. Dulu sini lah. Pedak. Mana patah yang? Eh, sini tebal. Balik Okay, go ketik. Kutik, kutik. Sama banyak apa dia? Dia pinang asal lagi, ya? Ombu. Saya juga tak ambil. Saya sendiri ambil dulu sendiri. Apa? Kak Mama. What name? Kek. Kek. Kehidupan di kampung ini sangat tenang dan damai.
Ni pokok besar yang penuh dengan tali. Ini saja video pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya.